Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya doakan semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan segala apa yang kita cita-citakan akan tercapai, dan juga semoga kita semua mendapatkan rezeki yang halal, banyak serta barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mencari trikoderma yang benar-benar asli yang disediakan oleh alam. Dan saat ini saya sedang berada di lahan kebun bambu yang saya lakukan sekarang ini. Sedang mencari biang dari trikoderma, yang mana trikoderma ini sangatlah banyak sekali manfaatnya untuk tanaman kita, terutama untuk mencegah layu fusarium, yang mana layu fusarium ini sangat banyak sekali ditemukan oleh petani teman-teman. Kita mencari keberadaan trikoderma yang biasanya berada di bawah-bawah pohon bambu atau di sekitar perakaran pohon bambu. Seperti ini teman-teman, kita temukan ini seperti trikoderma teman-teman. Trikoderma yang memang asli dari alam. Ini berada di sekitaran akarnya teman-teman. Kita lihat ini yang biru adalah lumut. Inilah ini teman-teman. Ini trikoderma. Yakin saya ini adalah trikoderma teman-teman. Oke, setelah kita temukan biang trikoderma yang memang asli dari alam ini, kita akan mengambilnya untuk kita jadikan perbanyakan biangnya ini teman-teman. Ini nampaknya memang bagus sekali trikonya teman-teman. Kita lihat di ujung-ujung akar bambu ini memang banyak sekali trikonya. Kemudian kita akan mengambil triko ini dengan cara kita ambil piring kecil seperti ini, kita sterilkan dengan cara kita panaskan dengan korek api. Kalau kita mempunyai alkohol, kita cukup membasahinya dengan alkohol agar benda yang kita akan jadikan tempat atau alat pengambilan triko ini bisa steril dari jamur-jamur lain dan juga bakteri teman-teman. Kita ambil sedikit demi sedikit agar kotoran yang menempel pada akar bambu ini tidak ikut tercampur pada triko ini teman-teman. Kemudian setelah triko kita dapatkan, kita ambil nasi yang sudah dingin. Nasinya harus nasi yang masih baru teman-teman, bukan nasi yang sudah basi. Juga perlu diperhatikan berasnya harus bagus, bukan yang berbau itu teman-teman. Kemudian nasinya harus yang agak keras, bukan yang lembek, bukan yang seperti banyak airnya itu teman-teman. Kita masukkan semua biang ini ke dalam nasi yang terbungkus dengan plastik mica ini. Tujuannya ini adalah perkembangbiakan, memperbanyak triko yang sudah kita ambil ini teman-teman. Seperti ini ya bentuknya, saya ambil sekitar 10 plastik. Jadi nasinya ini sekitar setengah piring teman-teman. Oke teman-teman, ini proses pendiaman
sekitar 15 hari kita lihat hasilnya, bagaimana hasilnya dari yang triko yang sedikit. Ini hasilnya teman-teman, sudah berhasil melimpah teman-teman. Sudah banyak triko yang ada di dalam nasi ini. Kita lihat, ini hasilnya teman-teman. Bagus sekali, ini adalah biang trikoderma yang sudah diperbanyak teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel Zona Tani ini, saya mengharap dengan sangat untuk tekan tombol subscribe-nya agar kami bisa bertambah semangat lagi di dalam membuat video-video tutorial masalah pertanian, juga permasalahan di perkebunan. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, semoga rezeki dan juga kesehatan teman-teman bisa bertambah, dan semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tutorial pengembangbiakan trikoderma dari alam yang kita dapatkan ini teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.